Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya berada di pondoknya Pak Camat dan ternyata ada yang spesial di sore ini. Ternyata Pak Camat sore ini makan-makan ayam, eh. Makan ayam, guys. Eh, mantap Pak Camat, eh. Bosku ini mau makan-makan ayam. Bosan katanya makan ikan terus. Hari-hari ikan, siang, pagi, siang, malam, sore, pagi, siang, malam, Pak Camat, eh. Iya. Eh, mantap. Soalnya kalau ikan, apalagi kita tinggal di pinggir pantai begini, masa ikan terus. Betul. Ayam lagi tuh. Harus imbang gizinya, Pak Camat, eh. Imbang, supaya kita sehat. Betul itu Pak Camat. Tapi hari ini macam kok ganteng sekali, eh. Di? Ganteng tanpa lambang. Jadi terombang ambing di mana kantornya kita ini Pak Camat? Ya, naga. Wih, rapi ada sepatunya. Wih, memang luar biasa Pak Camat, eh. Luar biasa dan luar binasa. Mau dapat di mana lagi ganteng seperti Camat ini, eh? Betul itu. Iya. Saya ganteng memang dari dulu semenjak belum ada ember. Oh, semenjak belum ada ember sudah ganteng memang? Iya, betul. Tahun berapa belum ada ember itu? Tahun 20-an. Tahun 20-an di? Umurmu sekarang sudah berapa? 17. Masa umur tidak ada majunya? Ah, ini sudah sedikit lagi baranya sudah. Oh. Kenapa? Kenapa? Dia panas? Aduh, hati-hati. Oke, simpan. Kenapa dicium patatnya? Yang dicium itu cepat masak. Ada juga doanya masa pantat yang dicium, eh. Cepat masak, guys. Dari tadi Pak Camat ini dari pertama dia cuci dia tadi dia lulus dia pahanya ini. Sekarang pantatnya lagi yang dicium. Iya. Ada saja Pak Camat ini kelakuannya. Enak ubinya Pak Camat. Hah? Enak ubinya. Rasa ubi dan kelapa tuh? Iya. Bukan rasa stroberi kan? Kan. Rasa ubi dan kelapanya, eh? Di paman di? Iya. Sama paman, guys. Pak Camat kali ini makan ayam dia. Mantap. Supaya gizinya itu seimbang. Iya. Iya, guys. Ada kesibukan di sana itu. Ada kesibukan apa kita lihat dulu. Parut kelapa. Kelapa nih. Mantap, eh. Ini Bu Camat nanti di sama-sama Pak Camat baru rasa makanan yang seperti ini, di. Bu Camat? Sering juga makan. Kalau di kampung? Di Ereke. Kalau di kampung tidak ada makanan seperti ini toh? Tidak ada. Paling songgi yang ada. Di? Iya. Apa juga ini begini Pak Camat? Kayak renang. Karena kebanyakan berenang Pak Camat ini. Kenapa dibalik ayamnya itu? Dengan posenya begitu itu Pak Camat? Tidak tahu Pak Camat ini. Mantap. Pak Camat ini luar biasa. Kenapa harus begitu itu Pak Camat? Woi, mati ayam mati. Duduk. Saya kira kita mau bikin apa, eh? Jurus ayam. Jurus ayam bertelur. Jurus mengipas ayam, eh? Iya. Ngomong-ngomong. Kaji baju udah menyerah dua, eh. Sudah menyerah itu kah atau bagaimana? Jurus ayam. Bagaimana terlalu besar perutnya Pak Camat? Jurus makan ayam. Wih, sedikit lagi masak ayamnya bosku. Mantap. Baminya, eh. Baminya. Ini dia colo-colo. Dan ini ubi kabutonya. Ubi ini tadi adalah ubi yang ini. Tapi karena sudah diolah, sekarang tampilannya seperti ini. Mantap. Kenapa kamu, Mem?
lapar. Ya lapar, kucing ini kasihan pacamat. Sabar ya. Hari ini kamu makan-makan ayam. Jangan ikan terus, kau makan juga. Ih, masya Allah eh. Sudah dekat lagi dia masak pacamat eh. Saya jadi lapar eh. Sudah keruncungan perutku pacamat. Pacamat, obatnya ada keruncungan perut apa? Lapar, makan. Obatnya makan di supaya tidak keruncungan. Kita taruh minyak tadi ini apa camat? Banyak minyaknya di. Jangan sampai minyak bimol itu dari ayam. Kukunap ami yahu memerai. Jangan sampai minyak. Pacamat eh. Jangan sampai ini minyak yang dijual di kemasan itu dari minyaknya ayam pacamat bukan? Saya dari minyaknya ayam karena banyaknya minyaknya ini. Ih, mantap. Ini tamu spesialnya pacamat ini. Ini sahabat makan kita ya. Coba saya lihat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba saya lihat kukum. Ini kukunya teman-teman. Sore hari ini. Ini ya. Kukunya sudah. Pada sore hari ini kita berkunjung. Sudah masuk di dalam ini ya. Di pondoknya Pak Camat. Ini cincinnya cincinnya masuk di dalam tangannya. Dia mau dibawa di rumah sakit, dia tidak mau. Lagi bakar ayam. Pak Camat mau makan ini. Ini mohon maaf. Kenapa tidak mau dibawa di rumah sakit kamu tanganmu itu? Sampai saya meninggal. Oh, kamu takut di? Sampai saya meninggal. Tapi harus harus dibuka itu sebenarnya, kasihan. Mohon maaf ya. Itu sahabat kita yang satu tadi mengalami sedikit sakit ya. Dia ada kerusakan sakit. Ini ODGJ. Dia mau dibawa selalu kabur. Kamu spesial. Ini. Tapi kita rangkul terus ini supaya dia tidak terlalu pusing dan menyendiri. Takutnya dia ini tambah stres. Ini sakit stres dia ini, kasihan. Tadi saja itu anunya cincinnya pacar mati. Dia tidak mau dibawa di rumah sakit di. Karena mau dibawa juga tetap dia kabur. Jadi setengah mati di ini. Kita doakan saja mudah-mudahan sahabat kita ini lekas sembuh. Amin. Nah itu. Pacamat lagi bakar ayam. Pacamat. Kamu apakan itu ayam, Pacamat? Jaket tut. Ada saja kau kelakuan Pacamat. masa ayam sudah mati masih juga ada suaranya. Mantap. Ih, nyeri. Nyeri-nyeri minyak Pacamat. Oke. Hari ini Pak Camat. Wih, kenapa kita sudah makan itu Pak Camat? Itu karena khusus orang yang bakar. Kalau yang bakar bebas sih? Bakar bebas. Panas. Bagaimana rasanya? Coba juga saya sedikit. Kasih tahu Pak Camat. Pernah. Kita nak udah bongkar ya. Amin. Minan alen maju. Kenapa? Dia panas kah? Di sini saja. Coba lah kanan ini. Bih. Bagaimana tuh rasanya lebih cepat? Udah masih mentah. Yuh, udah tebal mungkin karena tebal dagingnya itu. Bilang masak dulu. Apa cemat? Ada terapusin dia. Dia tidak mentah kah, Pak Camat? Makan mentah saja tidak apa-apa, ya? Ini kan pacamat ini kan dulu kanibal. Pesan. Mana tadi? Oi. Mari mi, duduk. Agai, mai mau. Tambah orang, mari mi. Mari mi. Pore. Tengok kok naik. Kasih pindah dulu itu pisau itu. Kupot lagi. Kalau soyan nogam pertama. Sudah masuk guys.
Pak Camat doang, Pak Camat. Enggak kayak mau liput juga di bawah. Dudung. Sakira dengan. Kasih pindah itu ke situ. Di situ sudah bisa dikasih lihat. Oke, sebelum kita mau makan, kita baca doa makan supaya cepat kenyang. Bismillah. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Kan? Mantap. Nah ini kita harus panggil sebelum makan juga kamu. Nih. Makan. Nah, ambil piring makan, duduk tidak apa-apa makan. Duduk. Duduk, Mi. Ayo, Mi. Makan. Coba. Makan, Mi. Duduk. Duduk, Mi. Nanti kita sendokan, duduk, Mi. Duduk. Tidak mau. Ibu Camat, bagaimana rasanya? Hasil bakarnya ya, Pak Camat. Mantap, Pak Camat, Dia enak, Di. Jelas memang Bagaimana rasanya, Pak Camat? Rasa ayam. Oke, teman-teman. Kita lanjut makan dulu terus ikuti sampai selesai. Ada kenyang nanti. Cepat ikan kuning tambah. Makan. Bagaimana rasanya hasil bakarnya ayamnya Pak Camat? Mantap. Oke. Akhirnya. Yo sudah saya. Akhirnya dia mau juga makan. Ini siapa ini yang dulu ini Pak Camat besarnya juga kayak drum. Orang ini kah? Salat dulu. Rahasia orangnya ya. Wah. Oh ternyata Samsa official dan meja makan. Wih, mantap. Kebersamaan yang luar biasa. Alhamdulillah. Oke, terima kasih banyak teman-teman ya telah menemani kami sampai selesai. Terima kasih sebanyak-banyaknya atas supportnya yang selalu diberikan buat kami. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Pak Camat, salam hormat dulu Pak Camat. Oke. Okay.